Salam kekasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Pendeta Paul Karo-Karo. Dan hari ini saya akan memberikan tema tentang lebih daripada pemenang. Dan saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini Anda pasti dibangun, karena tema ini sangat menarik, lebih daripada pemenang. Nah, kalau kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-37, di situ Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa kita itu lebih daripada pemenang. Tuhan yang mengatakan lebih daripada pemenang. Lalu yang kedua, di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-4 berkata bahwa roh yang ada dalam diri kita, dalam diri saudara, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tuhan yang menjanjikan roh yang ada dalam diri saudara lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jadi bagi saudara yang sudah mengundang Yesus masuk dalam hati saudara, saudara sudah mengaku dosa-dosa saudara, dan roh yang berdiam dalam diri saudara lebih besar, maka jangan pernah takut. Roh yang ada dalam diri saudara lebih besar. Bahkan yang ketiga, firman Tuhan katakan dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20, di situ dijelaskan bahwa Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bayangkan saudara, kekasih Tuhan, kemana pun saudara pergi, bahkan Tuhan berjanji Dia menyertai saudara sampai kepada akhir zaman. Dia menyertai saudara. Itulah sebabnya saya percaya mulai hari ini Anda menangkap firman Tuhan ini, tangkap pesan Tuhan hari ini, Anda lebih daripada pemenang. Dan biar firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.